program tu besar, dalam bajet baru ni tak menyebut secara spesifik tentang bajet untuk program-program kebudayaan. Walau bagaimanapun memang kita ada buat peruntukan, melalui peruntukan khas ya. Jadi dan insyaAllah saya tengah melihat beberapa program untuk tahun hadapan dan juga hujung tahun ni, yang mana kita akan bantulah penggiat-penggiat seni budaya di Pahang. Macam 2019 pun sebenarnya kita ada buat beberapa program bersama dengan Sanggar Pemuda Seni contohnya, dan juga aktivis-aktivis budaya yang lain lah. Jadi insyaAllah lepas ni kita merancang untuk mengadakan festival syair antarabangsa, yang mana insyaAllah Pahang akan jadi tuan rumah. Bagi mereka sekali lagi tepukan gemuruh kepada semua. Tempat ketiga dimenangi oleh Anggun Performing Arts Krim Pinangan. Najohan dimenangi oleh Senandika Script It's Not Complicated. It's Not Complicated Senandika. Dalam keputusan Uji Johan Festival Teater Negeri Pahang 2019. Ya. Jadi ini mungkin puan kita boleh main-mainkan dulu perasaan mungkin. Sebab semua senyap. Saya semua senyap. Jadi jantung berhenti saya rasa. Jadi kita ada lagi beberapa kumpulan lagi yang belum lagi diumumkan. Jadi make some noise sikit, bagi dengar sikit. Oi, memang berdebar betul ni. Memang berdebar betul ni. Tak ada bunyi dia tu. Okey, saya umumkan dah. Johan untuk Festival Teater Negeri Pahang 2019 jatuh kepada Script Antithesis Kelab Estetika Budaya. Silakan Mr. Sam. Jadi naik satu kampung tu siapa? Satu pas Kuala Layang. Sekiranya tidak berjaya pada tahun ini, jangan bimbang. Jika tak berjaya tahun ini, teruskan lagi usaha anda. Adik-adik pun boleh masuk, silakan menambah. Hari Senin kita tepukan kepada tiga Iron Ladies kita. Puan Raya, Pengarah JBK yang faham, selaku tuan rumah. Yang berhormat Dato' Sri Esko kita, Tok Hajah Sahaniza, dan juga Pipos kita Tan Sri Rumiza Rumi. Ketua Pengarah JBK. Hari Senin yang kita berhati hati tadi, maka berakhirlah sudah Festival Teater Negeri Pahang 2019. Tahniah kepada semua pihak yang menjayakan. Dan sebagai kita akan jumpa lagi pada tahun akan datang, teruskan berkarya demi memartabatkan seni budaya tanah air dan juga teater Negeri Pahang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.